Halo Bu, apa kabar portofolio Anda di sepanjang perdagangan hari ini di mana indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua kembali tertekan dan kembali meninggalkan level 6.700-an. Pemberat datang dari saham-saham big cap pemirsa, termasuk dari sektor teknologi yang hari ini memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pelemahan indeks harga saham gabungan. Pelemahan saham-saham teknologi juga berkorelasi dengan saham-saham teknologi di indeks Nasdaq pemirsa, yang pada perdagangan terakhir juga mengalami tekanan yang cukup dalam, di mana sinyal hawkish the Fed tampaknya masih berlanjut, tampaknya akan membayangi saham-saham di sektor teknologi untuk beberapa waktu ke depan. Sementara dari dalam negeri, di sore hari ini updatean terbaru, Bank Indonesia akhirnya mempertahankan suku bunga acuan di 5.75% sesuai dengan ekspektasi pasar sebelumnya. Dan bagaimana review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan esok hari, jelang libur akhir pekan, dan proyeksi untuk jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Dan kembali bersama saya Dewi Sun Oval, dan inilah IDX Sekretaris Closing selengkapnya.